Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Bang Odon. Oke, di video tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengaktifkan fitur iklan stream yang hilang ya. Tadi sudah rame di Facebook iklan stream hilang. Nah, di sini saya akan membuat tutorial cara memunculkannya iklan streamnya yang hilang. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan Anda tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan saat Bang Odon mengupload video terbaru. Oke, nggak usah berlama-lama, di sini kita langsung saja ke video tutorialnya. Pertama-tama Anda buka Facebook kalian. Lalu di sini Anda klik titik tiga di pojok kanan atas. Lalu kalian lihat dashboard profesional. Lalu di sini Anda klik monetisasi. Nah, di sini iklan streamnya tidak ada ya. Dan sebelumnya di sini ada, setelah iklan stream baru bonus, dan di sini bonus dan langganan masih ada ya. Yang hilang adalah iklan stream. Oke, kita kembali lagi ke Facebook dan Anda keluar dulu. Tunggu. Nah, sesudah keluar lalu Anda login lagi ya. Login lagi. Nah, lalu Anda cek lagi. Anda klik dashboard profesional. Lalu Anda klik lagi. Anda klik monetisasi. Nah, akhirnya muncul ya. Oke, itu saja tutorial dari saya. Jika kalian belum muncul iklan streamnya, Anda coba saja seperti tutorial saya ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.